Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan kinerja pemerintah DKI Jakarta selama ia memimpin. Pertemuan ini juga sekaligus momen Anies untuk berpamitan kepada Presiden. Anies Baswedan berpamitan sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo di Istana beberapa waktu lalu. Menurut Anies, kesempatan untuk pamitan ini adalah bagian dari etika dan adab kepada atasan. Pamitan, karena ini saya melihat ini adalah adab, ini adalah etika. Apabila kita sudah selesai, maka kita melaporkan kepada yang menjadi atasan. Dan atasan ini gubernur, dalam konteks pemerintahan, ada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Apalagi saya bertugasnya di ibu kota. Bahkan kalau di ibu kota ini ada tamu negara pun, gubernur ikut menjemput, gubernur ikut, itu otomatis karena ini bagian dari ibu kota. Jadi saya menjaga etika, saya menjaga adab dengan ketika selesai melaporkan. Gitu. Itu aja sih. Pamit karena sebetulnya minggu yang lalu, tapi kan saya mengatur waktunya belum bisa, jadi baru tadi. Dalam pertemuan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas bimbingan pusat dalam memimpin ibu kota. Menurut Anies, program-program kerja di DKI Jakarta berjalan dengan baik selama 5 tahun kepemimpinannya. Dari Jakarta, Andromeda Arizal dan Robi Pertama, Metro TV.